Memperingati 40 hari tragedi Kanjuruhan, ribuan Aremania kembali turun ke jalan menghitamkan Kota Malang, Jawa Timur. Berbusana serba hitam, Aremania Long March ke Balai Kota Malang mengarak 135 keranda jenazah beserta 135 keluarga korban menenteng foto. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, Aremania kembali turun ke jalan memperingati 40 hari tragedi Stadion Kanjuruhan. Aksi dengan tagar Malang Menghitam diikuti ribuan Aremania dengan menggelar long march dari titik kumpul Stadion Gajayana Kota Malang. Dengan pakaian serba hitam, peserta aksi mengarak 135 keranda jenazah bersama 135 keluarga korban membawa foto korban tragedi Kanjuruhan. Beberapa kali aksi teatrikal digelar dalam perjalanan menuju titik akhir halaman Balai Kota Malang. Tidak ada orasi, semua tuntutan ditampilkan dalam bentuk poster. Massa menuntut tiga hal, mengadili seluruh aktor dan eksekutor di balik tragedi Kanjuruhan, menjadikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, serta membayar segala kerugian yang diderita korban dan keluarga dalam mekanisme kompensasi dan restitusi. Aksi ditutup dengan doa bersama, diikuti seluruh peserta aksi dan keluarga korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, HNews, melaporkan.